Kita nggak pernah mau menghina. Gue nggak diajari menghina agama lu. Nggak. Gue ngata-ngatain lu sebagai pribadi. Dan pertanyaan terakhir gue buat lu, Arya. Guys, alhamdulillah gue dapat endorsan nih ya. Gue kan kemarin-kemarin bikin konten stop produk-produk yang pro-Zionis. Ini produk asli lokal Indonesia. Ya, ini melayani penjualan snack ini se-Indonesia. Kalian langsung cek aja di Shopee-nya dan ini ada nomor teleponnya. Apa ini, Bay? Ini basreng. Bakso goreng ada 7 varian rasa. Bawang gua dikasih semua dong. Enak ya jadi YouTuber ya, kata. Basreng punya rasa. Kita ngambil acak ya, guys. Kalau nggak enak, gua bilang nggak enak nih. Kalau enak, gua terusin ini. Wonderful Indonesia, no. Halal, halal. Ada BPOM-nya juga nih. Oh, jangan sembarang sobek dulu. Sobekannya gampang. Ini menunjukkan bahwasannya ini packing secara profesional. Kita buka. Ini kalau lu nggak habis bisa ditutup lagi. Nah, itu higienis namanya. Tahu nggak lu? Bener-bener. Basreng ini guys, bakso goreng. Ini gua kebagian yang ngerasa sambal ijo. No, sambal ijo ijo bener dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini benar-benar guys, gurih nikmat, udah nggak usah lama-lama, lu langsung pesan. Basreng punya rasa, hot and delicious, asli pedes banget, punya pas ini pedesnya. Langsung ya, nanti kalau di YouTube itu ada link untuk Shopee-nya, kalau di sini langsung nomor teleponnya. Ya gitu aja jeng, gua mau nikmatin ini, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus santai, terbaru sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Okay guys, konten gua kali ini ya. Ini sangat disesalkan ya. Ada senator Arya Wedakarna garis Bali rambut terbuka bukan penutup Middle East. Iya, maksud gue iya gitu. Gak apa-apa sayang, lu mau garis Bali itu bebas gitu. Gak usah membandingkan dengan yang pakai jilbab gitu. Lu senator kenapa tolol rasis begitu sayang? Ya mau bilang bangsat, gue nanti dikira rasis juga. Ya kan? Lu jangan tolol gitu. Ini dari cuitannya Republika, kita baca dulu. Baru nanti kita lihat videonya ya. Senator Bali Arya Wedakarna mendadak viral di lini masa X akibat video ketika Arya sedang memarahi Kepala Kanwil Bea Cukai Bali Nusa Tenggara dan Kepala Bea Cukai Bandara Igusti Ngurah Rai serta pengelola bandara. Ucapan Arya dianggap rasis lantaran menyinggung jilbab atau hijab yang dikenakan muslimah. Ucapan Arya yang ingin agar pegawai asli Bali ditempatkan di meja depan melayani wisatawan dibandingkan pegawai yang memakai hijab menimbulkan kontroversi. Loh. Andai kata lu bilang begini nih, ya saya lebih prefer yang gadis Bali. Nggak ada masalah, nggak usah membandingkan gitu. Itu menyakiti hati, tolol. Gue ngomongnya udah lembut banget ini ya. Gue pernah mukul satu, masih keluarga gue. Gue pukul karena gue jalan sama teman gue yang kebetulan rasnya Chinese, ya orang Cina. Keluarga gue masih. Dia ngatain teman gue yang rasnya Cina. Gue pukul saudara gue. Karena nggak ada orang itu milih lahir dari rahim siapa. Dengan agama apa dia dilahirkan? Enggak saya. Enggak milih. Jangan menghina keyakinan orang lain, ras orang lain, jangan tolol, ya. Itu menjijikkan.
lu jadi senator kok masih rasis gitu. Andai kata lu bilang, ya menginginkan gadis Bali yang di front line gitu, nggak ada masalah, nggak usah membandingkan gitu. Itu tolol namanya. Nanti kita lihat videonya ya. Saya nggak mau yang front line itu. Saya mau yang gadis Bali kayak kamu, rambutnya kelihatan terbuka. Nah, nggak ada masalah itu. Sampai di situ nggak ada masalah. Bebas itu. Lu mau buka baju nggak apa-apa, hak lu itu. Lu mau bilang ya, saya mau yang di front line itu yang nggak pakai BH, nggak apa-apa itu, suka-suka lu. Ya, tapi nggak usah bandingin gitu. Paham tolol? Jangan kasih yang penutup-penutup gak jelas. Nah, itu mulai gak enak gitu. Lu pakai kata-kata penutup-penutup gak jelas. Anjing banget begitu. Jadi lu mau bilang perempuan-perempuan muslimah yang pakai penutup itu gak jelas gitu. Kan anjing itu, namanya membandingkan. Gua gak menyalahkan, di Bali itu orang mau telanjang ya silakan, itu hak mereka kok. Ya, tapi jangan membandingkan sayang. This is not Middle East. Ya kita tahu, this is not Middle East. Kita tahu ini bukan Timur Tengah, tahu. Tapi di sini ada orang Islam, anjing. Ya, nggak apa. Babe nggak takut be, nganjing-nganjingin rasis, orang rasis begini. Nggak takut gue. Emang anjing. Bahkan anjing lebih mulia mungkin. Ya, anjing. Gue nggak menghina dia dengan anjing. Gue memuji dia dengan anjing. Anjing nggak pernah rasis. Enak aja Bali pakai bunga kek, pakai apa? Pakai, ucap Arya dikutip republika.co.id di Jakarta Senin 1 Januari 2024. Kita lihat dulu videonya ya. Mukanya gimana sih si Arya ini? Bismillahirrahmanirrahim. Saya enggak mau tuh yang frontline itu. Saya mau gadis Bali yang kayak kamu, rambutnya kelihatan terbuka. Rada gemula ya? Ya, saya mau ini terbuka. Lu pencinta lubang tahi lu, Arya. Kok gemulai sih lu? Pantas aja lu rasis anjing. Aya. Duh. Lu perhatiin ya, dia ngomongnya lu lihat ya. Saya enggak mau tuh yang frontline itu. Saya mau gadis Bali yang kayak kamu, rambutnya kelihatan terbuka. Yang terbuka. Iya, gue nanya doang ya. Lu bukan pencinta lubang tahi kan lu ya. Cara ngomong lu gemulai banget anjing. Gue gak respect sama lu. Kata-kata gue akan kasar sama lu. Ya, karena lu orang yang gak bisa dihormati ya. Jabatan lu doang senator. Andai kata kalimat lu berhenti di sini, gak ada masalah itu. Tapi lu lanjutin kalimat itu. Jangan kasih yang penutup. Penutup gak jelas. Penutup gak jelas. Oh, tolol lu ya. Ya, lu anjing tolol. Serius nih orang. Gua rasa rada-rada gimana ya kejiwaannya. Hah? Yang begini senator. This is not Middle East. Ya kita tahu ini not Middle East, this is Indonesia. Dan di Indonesia itu menghormati semua agama anjing. Paham lu ya? Ini muka gue ya. Kalau mau nuntut silakan, gue tunggu. Ini kalau orang Islam yang di daerah mayoritas terus Islam marah begini, kira-kira gimana? Hah? Apa nggak digoreng? Tolol sih ini. Enak aja Bali, pakai bunga kek, pakai apa kek, yang jeget, pakai hijau di sini. Kalau bisa sebelum buka suruh sembahyang di pulau hijau pakai. Gitu. Asli gua rasa ada iya gemulai terus marahnya dia nih si tolol nih ya. Sekali lagi ya guys, rasisme itu dan Islamofobia itu harus dilawan ya. Arya, lu lupa ya, kita Indonesia sayang. Arya tolol, ya, kita Indonesia. Andai kata kalimat lu nggak perlu menghina gitu ya, kalimat lu berhenti sampai
saya mau yang di front line itu gadis Bali yang tanpa yang terbuka, pakai bunga, pakai apa, nggak apa-apa, nggak usah ngehina perempuan-perempuan yang pakai hijab. Emak gue pakai hijab, anjing. Bini-bini gue pakai hijab, anjing. Saudari-saudari gue pakai hijab, anjing. Mereka bukan perempuan-perempuan yang gak jelas kayak lu, anjing. Babe gak takut, Be, ngomong begini. Enggak, gak takut. Sama manusia rasis, tolol, anjing begini, gak takut gue. Gue cuman bereaksi. Dan reaksi gue wajar. Indonesia bukan Middle East, tapi di Indonesia mengakui agama dan menghormati agama. Pakai hijab itu diyakini oleh sebagian orang Indonesia yang beragama Islam. Jangan lu hina hijab, anjing. Kita gak pernah mau menghina. Gua gak diajari menghina agama lu, enggak. Gua ngata-ngatain lu sebagai pribadi. Dan pertanyaan terakhir gua buat lu, Arya, yang gue sebut anjing, ya, lu bukan pencinta lubang tai kan? Karena kalau lu pencinta lubang tai, gue yakin sakit jiwa lu berarti. Dah gitu aja ya guys, nggak usah lama-lama. Gue pamit dulu ya guys. Wabillahi taufik walhidayah, waridha walinayah, walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada toleransi buat rasisme, islamfobia di Indonesia, nggak ada. Anjing yang begini, apalagi senator, tolol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys, gue dapet endorsement lagi kali ini dari British Propolis. Ini namanya British Propolis, itu karena lebahnya dari Inggris. Ini perusahaan lokal juga. Dan ini sebetulnya kita bantu teman kita yang namanya Mang Asep tuh. Nah mudah-mudahan kalian bisa beli ya. Ini propolis untuk khasiatnya itu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nih Kemenkes lagi rame-rame masalah apa, pneumonia apa-apa. Imunitas, obatnya ini, bukan dimicin-micin aja. Nih, cara pakainya sebetulnya ini dipakai dicampur di air hangat. Karena gue langsung aja ya kan. Nah, ini seret 5 tetes buat gue. Nih, langsung masuk ke mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Ini sangat membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita melawan infeksi-infeksi dari luar. Jangan lupa British Propolis. Ini nomornya.